Ya, konflik itu sampai sekarang masih terjadi. Masih terjadi sholat dua tempat dalam satu waktu, ada atas dan bawah. Jumatan ya juga begitu, masih jumatan dua kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan penyiar Anda, Abu Salam Aturik, memancar dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, melalui channel kesayangan Anda, Khairil Anas TV. Pada edisi hari ini, Khairil Anas TV akan berceloteh dengan mengangkat sebuah topik berjudul Dari Blitar Kita Belajar, Ternyata Praktik Takfir Itu Sungguh Brutal dan Liar. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Sahabat Khairil Anas TV, tentu Anda masih ingat kejadian unik di Masjid Miftahul Jannah Kota Blitar yang terjadi pada 4 Desember 2020 lalu. Atau mungkin di antara para sahabat ada yang belum mengetahui tentang kejadian tersebut. Di sebuah masjid berlantai dua milik warga LDII yang ada di Kelurahan Gedok, Kecamatan Sarawetan, Kota Blitar, sejak Desember 2020 hingga saat ini, terjadi hal unik sekaligus aneh. Sholat berjamaahnya terbagi dua kelompok dalam satu masjid. Lantai satu masjid digunakan oleh para muhajir, yakni para warga LDII yang telah hijrah atau telah insaf dari faham takfirinya. Sedangkan warga LDII yang masih kolot dan bertahan pada pemahaman takfiri, menganggap kaum muslimin selain golongannya adalah kafir, memisahkan diri dan sholat berjamaah di lantai dua masjid tersebut. Dihubungi Khairil Anas TV, takmir masjid Miftahul Jannah itu, yakni Haji Muryani, mengatakan karena jumlah warga LDII yang hijrah lebih banyak daripada yang tidak hijrah, maka sejak beberapa bulan terakhir ini, setiap hari Jumat, mereka mendatangkan warga LDII dari beberapa tempat. Sampai sekarang masih terjadi sholat dua tempat dalam satu waktu, ada atas dan bawah itu. Jumatan ya juga begitu, masih jumatan dua kali, bawah ditempati kawan-kawan hijrah, di atas ditempati dari Jokam itu. Cuma yang bawah dulu sholat Jumat dulu, begitu salam Jokam mulai adzan itu, masih sampai sekarang. Termasuk konflik apa tuh tempat itu masih dalam proses dibanding. Kejadian ini sebenarnya berawal dari tahun 2019 ketika seorang mubalik setempat yang juga berstatus sebagai mahasiswa S3 menyusun skripsi tentang ilmu mangkul ala Islam Jamaah LJII. Dari aktivitasnya menyusun karya ilmiah itulah, sang mubalig menemukan banyak penyimpangan dalam kegiatan pengajian LDII dan menjadikan banyak warga LDII di tempat itu menjadi sadar lalu hijrah secara serentak, baik jamaah biasa, mubalig hingga pengurus kelompok. Bahkan sejumlah orang yang ditugaskan sebagai tim bersih-bersih dan pemagaran Islam Jamaah ikut hijrah. Tahun 2019, kira-kira menjelang Corona, ini saya dan teman-teman ini diberi penjelasan sama rekan saya yang mubalek, ya karena beliaunya sarjana S3, kuliah di UI, juga mungkin skripsi itu dia tentang apa itu mangkul, setelah sama dosanya dia dijelaskan tentang ilmu mangkul, karena beliaunya itu juga ahli nahwu dan ahli bahasa Arab, maka dia tahu bahwa di Jokam itu ada penyimpangan, cuma dia tidak berani menyampaikan terbuka.
Kemudian kita fasilitasi, disampaikan untuk agak tersembunyi, kita agak bikin kajian sendiri di tempat yang berbeda daripada kelompok. Kemudian lama-lama pengikutnya juga banyak, hampir 90% itu juga ikut kajian tersendiri di luar masjid, sehingga lama-lama juga diketahui sama apa itu daerah bahwa di kelompok Miftahul Jannah ini ada kajian yang menyimpang katanya, sehingga akhirnya terbongkarlah. Tapi alhamdulillah sempat ya 80% dari Jokam itu sudah mengetahui penyimpangan itu. Dari itu daerah mau menonaktifkan mobile saya ini. Saya tidak boleh itu, kalau mau menonaktifkan saya harus beritahu apa alasan menonaktifkan. Kalau perlu kumpulkan di daerah, kita ingin lihat siapa yang benar, siapa yang salah di forum daerah. Nah, saya minta gitu, tapi daerah tidak mau atau tidak berani karena kalah hujah gitu. Terus dengan adanya itu, rekan-rekan dari Miftahul Jannah itu, bahkan keluarganya itu, sudah sebagian sudah menyatakan hijrah duluan sebelum di nonaktifkan karena tahu nyimpang jauh itu. Telah beberapa kali konflik di antara warga pengikut LDII dan mantan jamaah LDII ini dimediasi oleh pihak-pihak terkait, di antaranya Kementerian Agama Blitar, Kanwil Agama Surabaya, Majelis Ulama Indonesia setempat, bahkan pihak kepolisian pun ikut turun tangan berusaha menyelesaikan persoalan yang sempat menimbulkan bentrokan fisik itu. Namun hingga saat ini, warga LDII yang tetap bertahan dalam akidah takfiriyahnya itu tetap menolak bergabung untuk sholat berjamaah. Mereka telah didoktrin bahwa sholat bersama orang non-LDII termasuk orang yang keluar dari LDII adalah batal dan tidak sah. Karena menurut mereka, kaum muslimin di luar LDII adalah kafir dan yang keluar dari LDII adalah murtad. Yang di atas itu LDII. Yang bawah mengatasnamakan NU. Itu yang atas ditempati orang LDII. Informasi yang diterima redaksi Rial Anas TV, keamiran pusat LDII berusaha mempertahankan masjid Miftahul Jannah Blitar warga LDII dari tempat lain di setiap hari Jumat menjelang pelaksanaan sholat Jumat. Selain untuk mengintimidasi warga, juga untuk meramaikan jumlah warga LDII yang memang jumlahnya hanya sedikit, yakni hanya 2 kepala keluarga. Kalau dari keamiran Jokam, itu yang saya dapatkan itu yang melibat mendanani. Kemarin dari Pak Kris itu sempat berbicara sama penanya bahwa oh itu Blitar itu akan disiapkan dana 5M untuk membagi masjid ini. Itu yang saya dapat informasi, kebetulan keponakannya itu hijrah di ikut kajian di Miftahul Jannah itu. Terus kemarin itu sempat Jumatan itu dibon dari Pandian Kediri juga ada di sini 3 mobil. Kemudian kalau nggak salah dari Jumat berikutnya dari Tulungagung untuk semi mengintimidasi teman-teman yang ada di hijrah yang ada di Blitar. Terus Jumat berikutnya baru dari beberapa kelompok di daerah Blitar ini, dari kelompok Karanggayam, terus Ponggo itu hadir di Jumatan di Miftahul Jannah. Ya mungkin hajatnya intimidasi lah. Dari konflik Blitar ini, kita semakin yakin bahwa LDII atau Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang diberi amanah oleh pemerintah
maupun Majelis Ulama Indonesia untuk membina warganya ternyata tidak mampu menjalankan amanah dengan baik. Janji paradigma baru yang mereka ucapkan di depan pemerintah dan kaum muslimin Indonesia tahun 2008 atau sejak 13 tahun lalu itu hingga kini tidak mampu mereka realisasikan. Poin utama dalam janji paradigma baru LDII diantaranya tidak mengkafirkan dan tidak menganggap najis kaum muslimin di luar golongannya, bersedia sholat berjamaah dengan kaum muslimin lainnya, terbukti hanya isapan jempol semata. Paradigma baru hanyalah dusta, mendustai pemerintah, mendustai majelis ulama, serta seluruh kaum muslimin. Paradigma baru LDII bukan mengubah pola pikir lama dari takfiri kepada tidak takfiri lagi, tapi paradigma baru arah LDII sesungguhnya hanyalah cara baru dalam berdusta. Dan ironisnya, dusta ini dilakukan dengan bersumpah kepada Allah, termasuk sumpah yang mereka ucapkan saat mengakui belum berparadigma baru dan siap untuk melaksanakannya. Bersumpah telah menonaktifkan Sultan Aulia dari posisinya sebagai imam besar atau amir LDII. Namun faktanya semua hanyalah dusta. Sang amir tetaplah amir yang wajib dibaiat sampai kapanpun. Bahkan disebutkan ila yaumil kiamah. Warga LDII yang mencabut baiat kepada amirnya dinyatakan murtad dan kembali pada kekafiran. Ini bukti bahwa pemahaman takfiriyah yang ada di kelompok ini sudah tertancap kuat dan mendarah daging. Sungguh berani mereka. Mereka mengucapkan janji untuk berubah, mengubah sikap, mengubah pola pikir. Sebuah janji yang disertai sumpah kepada Allah diucapkan di hadapan kaum muslimin, di hadapan sebuah majelis yang beranggotakan segenap ulama yang diakui oleh negara, disebarkan dan disaksikan segenap umat. Namun ternyata janji mereka itu hanyalah dusta. Tidak adakah rasa takut sedikit pun di hati kalian? Tidak sadarkah kalian bahwa janji itu akan dimintakan pertanggungjawaban? Sadarlah wahai saudaraku. Tuhan kalian, Tuhan kami, dan Tuhan seluruh makhluk di alam semesta ini adalah sama. Dan hanya satu. Janji yang kalian ucapkan itu akan dipertanyakan oleh Tuhan yang kalian sembah, yakni Tuhan yang kalian sebut dalam sumpah. Sebab tak ada Tuhan lain selainnya. Sekian komentar. Jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.